Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bro. Kali ini akan saya bahas tentang cara pemasangan saklar hotel. Perbedaan saklar hotel dengan saklar biasa hanya di tombol saja. Ada tombol untuk mil saklar biasa. Sedangkan saklar hotel polos. Kemudian pada bagian saklar hotel seperti itu, contohnya 0 dan 1 switchnya terhubung, apabila ditekan akan berganti ke 0 dan 3, jadi 1-0 itu terputus. Sedangkan pada saklar biasa, apabila ditekan baru switchnya terhubung. Kemudian untuk cara pemasangan, saklar pertama akan saya gunakan sebagai power atau api masukan dari MCB, sedangkan saklar kedua nanti akan saya pakai sebagai power untuk ke fitting lampu nanti. Kemudian terminal 1 akan kita hubungkan ke terminal 3, sedangkan terminal 3 akan kita hubungkan ke terminal 1. Setelah jalur pipa untuk instalasi selesai, langsung di setting aja kabelnya. Saklar tukar ini atau saklar hotel biasa dipakai di tangga di lantai dasar menuju ke lantai 2 dan lantai 2 menuju lantai dasar. Jadi seandainya kita perlu menyalakan atau mematikan lampu, tidak perlu naik turun tangga, bisa dari dua tempat. Agar tidak bingung dalam pemasangan nanti, kabel merah akan saya pakai sebagai power dari MCB, sedangkan yang biru antara saklar 1 dan saklar 2. Saklar ini bisa juga dipakai di kamar, di pintu masuk kamar dan di sebelah tempat tidur. Jadi seandainya kita ingin mematikan lampu, tidak perlu harus bangun, cukup di samping tempat tidur. Disinilah kunci agar lebih mudah pemasangan. Biasa saya akan tandai tiap kabel, yang mana untuk kabel switch 1 akan saya sobek ujung kabel, satu sobekan, sedangkan yang nomor 3 cukup 3 sobekan aja. Untuk jalur atas sama ya, satu sobekan dan tiga sobekan. Untuk jalur terakhir, saya pakai kabel merah 1 untuk power ke fitting lampu nanti.
Untuk jalur fitting lampu cukup dua kabel, satu sebagai nol dan satu sebagai power nanti dari saklar 2. Setelah selesai penarikan kabel, langsung aja disambung sesuai warna dan sesuai yang ditandain tadi. Untuk pemasangan fitting lampu seperti biasa, tengah akan saya pakai sebagai power dan yang pinggir sebagai nol. Untuk penyambungan tahap akhir harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai terjadi kesalahan, kalau tidak gagal semua. Yang switch nomor 3 akan kita satukan ke nomor 1, jadi harus dicari tandanya kabel yang sobekan 3 ke sobekan 1, kemudian yang sobekan 1 ke sobekan 3. Di sini penyambungan harus benar-benar diperhatikan, usahakan jika sudah ditentukan langsung aja di-connect satu per satu. Power dari MCB akan kita sambungkan ke switch nomor 0. Di sini bebas pilih aja kamu lubang yang mana, kanan atau kiri terserah. Yang penting kuncinya di switch nomor 1 dan 3 jangan terbalik. Kemudian langsung aja disambung yang merah ke nomor 0, sedangkan kabel sobekan 3 ke nomor 3 dan sobekan 1 ke nomor 1. Thank you.
Begini tampilannya bila selesai disambung semua. Bisa dilihat. Setelah selesai, langsung aja kita tes. Kita coba hidupkan dan matikan di shaker 1, kemudian di shaker 2. Setelah tidak ada masalah, lanjut ke shaker 1 untuk menyalakan dan saklar 2 untuk matikan. Kemudian sebaliknya. Bila tidak ada masalah berarti sukses. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.